Halo. Halo, Pak. Bapak di... Hey. Halo. Balai. Halo. Siapa ini? Smith. Smith, boleh minta tolong nggak? Boleh. Ke pemerintah. SNK boleh. Mati. Oh, lu mati SNK, boleh. Iya. Ayo, kalau mau ikut, masih kita rampok truknya. Ayo, lu di mana Bang DJ? Ada nggak ya daftar polisi buat cuan ini dalam jual SNK? SNK-nya NPC. Nah, gimana nih caranya Pak? Maksudnya KTP yang lama. Saya taruh bawah tuh Pak. Itu driving license dong. Ini ke pemerintah apa ke polisi? Nah tuh. Ini gak usah bayar aman. Ah, makasih banyak Bang Adi. Pak Kris maksudnya. Dah, aman kan? Dah, aman. Pak Kris. LSGC itu dari mana suratnya? Lisensi senjata? Dari saya. Ah. Saya boleh bikin enggak, Pak? Kan khusus bos aja. Khusus bos maksudnya gimana? Tadi kan si Roman yang punya kan? Iya, saya karyawannya. Gak boleh gitu. Gak boleh khusus, cukup bos aja. Oh, cukup bos. Tapi warga biasa bisa bikin gak? Bisa sih kalau punya usaha. Oh, harus punya usaha. Benul. Oh, ya sudahlah kok gitu. Beli usaha dulu, ASDD atau pom bensin atau toko senjata buatnya sama saya. Pom bensin berapaan? Pom bensin kalau nggak salah itu $500,000. 500.000 uang mainan? Serius? Mahal banget. Enggak deng, murah deh harusnya. Murah itu pom bensin. Di, oke. Little Soul masih kosong kan pom bensin? Itu punyanya polisi. Punya polisi itu serius. Pak siapa namanya? Pak Raven kalau nggak salah. Pak Raven? Ya Allah, ngapain sih dia admin punya itu pom bensin anjing? Weh, ditungguin loh. Makasih loh Bang Smith. Iya dong. Ayo, mau kemana Bang? Mau, ayo. Ngetrek kan tadi katanya? Enggak dong. Kan beda oh, dong. Oh enggak. Oh iya, sorry. Kalau nggak penuh tadi gue ajakin. Berapa sih truk tuh 8 kan? 8 orang. Mana ini, ya? Ini Bang Ale mau diantar kemana? Ke rumah lagi aja Bang, kayaknya lah. Oh boleh. Ada mobilnya nggak di situ? Ada. Tandain aja. Nah itu Bang Smith. Lah tuh, nggakan kita. Iya. Sorry ya lama tadi perpanjang KTP. Depan lagi Bang. Depan lagi. My bad ya. Makanya gue bilang gitu tanda rumahku sih lebih tepatnya. Oh iya ya, tanda. Iya, itu tanda rumahku. Tetanggaan kita. Nah, iya. Nah, ini kanan nih. Yang kiri nih. Depan lagi Bang. Ini bukan. Oh, depan lagi. Nah. Oh, yang ini. Iya. Oke, makasih Bang Smith. Jangan mati ya. Oke. Enggak dong. Oke. Waduh licin bro. Allah Tuhan. Yo, sup. Halo Pak Raven. Omalai. Pak, saya dengar kabar dari orang DOJ Pak. Kalau bapak ternyata punya pom bensin Pak, itu benar nggak Pak? Benar Pak. Di ya, Little Soul saya punya. Aduh Pak Raven, udahlah. Ngapain kau punya pom bensin Pak Raven? Bapak mau punya yang di situ, Pak? Iya, Pak. Bolehlah kita cincayan, Pak. Tapi saya kumpulin duitnya dulu, Pak. Boleh. Itu modalnya 500.000 tadi kata Pak Kris.
Itu modalnya 400.000 buat pom bensinnya doang. Nah itu udah di upgrade. Di upgrade-nya itu habis 3,5. Bentar, 3,5 juta? Enggak, 350.000. Oh berarti totalnya, berapa? 750.000. Tuh, 750.000. Itu saya nggak ngambil untung loh, Pak. Saya ngambil untung ininya aja kan. Abonemen yang sisa di situ kalau mau. Iya sih. Ya udah, Pak. Ntar uang saya masih 9.700, masih jauh sih, Pak, sebenarnya. Cuma at least Bapak tahan dulu ya kan. Menaman kalau memang mau beli, nggak ada juga sih yang nawar. Cuma Pak Walai doang ini yang nawar. Iya, kebetulan kemarin kita habis beli LTD. Uang saya tuh habis buat beli LTD tuh sama anak-anak saya. Oh iya. Ya aman kalau misalnya ntar ada duitnya, kabar aja. Oh, sama satu lagi, Pak Raven. Bapak tahu nggak sih itu? soal perumahan di Los Santos, Pak? Sebagai polisi bisa dipindah gitu nggak sih, Pak? Perumahan, rumah. Rumah. Oh, bisa, Pak, rumah dipindah. Oh, nggak perlu biaya tambahan atau apa kan, Pak? Kalau pemindahan rumah itu biasa yang ngurus itu ada itu yang di VFD itu Bapak Reddy itu yang pengurusan rumah itu, Pak, untuk pemindahan rumah. Cuma baik. Sepertinya ada biaya pengurusan surat pemindahan rumah itu, Pak, biasanya. Oh, ada. Setahu saya. Berapa, Pak, nominalnya kalau boleh tahu? Nah, untuk nominalnya bisa langsung hubungi Bapak Reddy itu. Oh, baik kalau begitu. Ya sudah, Pak. Aman kalau begitu, Pak. Nanti saya kabarin kalau saya udah ngumpulin duit rampok, maksudnya duit bengkel, nanti saya beli LTD-nya lagi. Pom bensinnya, Pak, ya. Boleh, kabari aja Pak Walai, saya tunggu Pak Walai, ya. Siap. Makasih banyak para fans. Sehat-sehat, Pak, ya. Sama-sama, Pak Walai. Cek. Masuk. Di mana? Di mana kalian? Penetem. Di mana? Penetem. Apa itu? Resto. Oh, oke. Okay. Ma, rumah mana? Gue pengen beli pom bensin dah rasanya, tapi harus lumayan ini kita. Lumayan sering rampok. Iya. Itu pom bensin itu punyanya Pak Raven. Itu punya Pak Raven, udah gue telepon tadi orangnya. Oh iya, dijual berapa? Dijual itu harga modalnya 400.000, tapi dia udah upgrade, jadi dia jual tuh total 7,5. Iya, Little Soul, kemarin kan kita udah LTD. Ini. Iya. Semoga gue bisa pindahin toko senjata gue dah, biar kita udah. Iya, full. Nah, bener tuh full situ. Wah, anjing sih, itu benar-benar si blok di sentral anjing. Ya, sentral anjing. Dari mana sentral dulu? Lu pada di mana sih, emang? Lah kan di apa netem ya, kontol. Tadi kan ketemu, man. Sama bukan nama MC-nya, sama itu siapa? Coba gue juga pengen tanya nih siapa. Cuman nih orang kayak coba lu aja ngomong ya walai. Angkat tangan deh sekalian dah. Jadi sih angkat tangan dah, Bro. Iya, angkat tangan dah. Sekalian angkat tangan sih. Sekalian dah. Iya, sekalian enggak sih? Wih. Ini siapa ini? RG. Ini RG barang gue. Oh, oke. PC gue kemarin, nah. Lah RG kan anak mau join. Ya, jadi ntar panjang lah ceritanya, panjang, kita akan ceritakan. Oh, panjang ceritanya, oke. Panjang. Yang tinggi dulu ini sekalian tonong kali ya. Nunjuk, angkat tangan. Angkat tangan, Bang. Bang. Tahu. Ya capek dah. Si Ucit mana Ucit? Nah itu dia. Ini siapa nih? Ini Diti. Itu teman-teman. Oh, Diti. Berarti dong. Nggak, Diti backup aja kali ya? Lu mau backup aja nggak? Boleh. Oh, udah apa bisa? Beli gue keluarin ini. Masuklah di TV radio. Gimana maksud gue tuh, lu gimana jadinya? Ya, gimana Diti? Jadi gue sebenarnya sih gimana ya? Gue udah ngobrol kemarin sama Ardi. Kalau ya gue bisa-bisa aja nongkrong di sini, cuman gue masih ada rasa apa ya? Ada yang ketinggalan gitu loh di sana. Apa yang ketinggalan? Temen ya? Lu? Senjata, uang? Bukan, ada yang ketinggalan kalau gue itu harus nyerang satu blok yang ada di East. Siapa? TST.
Lah pas banget kita lagi ada urusan sama Chelsea. Kita lagi ada hubungan sama Chelsea nih sekarang. Ya, paling kalau misalkan emang gua stay di sini, gua pengen minta bantuan aja ke kalian untuk nge-beef sama TST. Kita smoke TST terus-terusan. Oh, gas lah kalau begitu mah. Alasannya apa? Alasannya bentar, gua buka dulu. Apa ini? Buka apa dibuka? Oh, maskernya. Gua kira ada notes atau apa. Karena gua dulu sempat ada masalah sama Armas. Sempat ada masalah sama Armas dan untuk menyelesaikannya kata Kartes dan kawan-kawan gue disuruh nge-smoke TST walaupun gue sendiri mereka nggak peduli gitu paling ya gue minta bantuan sama kalian bisa nggak kira-kira kalian nggak maksud berarti ini ya Armas dong bukan TST dong lu cuman jadi budak Armas dong ya kalau misalkan nggak gue lakuin 2 hari ke depan gue bakalan dicari sama mereka. Ya udah Armas ya kita takut, kenapa? Lu takut itu sama Armas emang? Bro, forum drive lemot. Gak gini-gini lepas terjadi forum drive berapa? Ini kan lu dengan Armas nyarinya lu bukan forum drive, bro. Kalau kayak gitu? Itu benar. Tapi dampaknya kita ngebeef sama Armas itu bukan ke gue doang, sama teman-teman gue juga. Forum drive. Bukannya teman forum drive lu udah pada pindah? Nah itu dia makanya udah pada pindah dan simpel inilah nggak usah bikin ribet kalau lu emang mau jadi apanya Armas ya ibaratnya ya itu lu se-afraid itu sama Armas ya terserah lu tapi kalau lu emang ke kita ya ya si Blok nggak takut dengan apapun. Damn! Sebenarnya balik lagi ke lu di tim ya kan. Waduh kaget gue juga emang nggak suka sih perihal terlepas dari forum drive entah pergi kemana atau apa gue masih ada rasa benci juga ke mereka karena gara-gara mereka forum drive jadi ya 1-2 orang doang yang aktif demi apa masa gara-gara dia ya kurang lebih begitu sih gara-gara dia tuh siapanya maksudnya Armas gara-gara Armas jadi pada nggak aktif anak-anak. Bukan kurang aktif sih, maksudnya kita berdampak banget untuk activity kita gara-gara Armas. Gara-gara Armasnya nyerang kalian terus. Nyerang kita ya. Terus. Ya udah Armasnya nggak sih anjing, dan, gak usah ya, kan Armasnya sih. Yang diincar. Iya. Dan TST pun sebenarnya, gue dapat kabar dari Boy dan Limbo ada suruhan Armas yang masuk ke TST untuk cepuin sesuatu gitu ke polisi dan Boy dan Limbo ketangkep geng intelijen apa anjing. Nah itu dia nggak tahu maka dari itu ya kalau misalkan kalian pada akhirnya emang pengen nge-smoke Armas ya gue ikut kalian gini gue siap bantu lu tapi gue nggak siap bantu teman-teman lu di forum drive itu anjing bahkan gue bakal bisa abisin mereka semua ya sekarang pilihan lu mau habisin Armas apa mau ngelindungin teman-teman lu di sana? Nah itu benar yang bilang Roman, itu pilihannya. Gue punya masalah sama semua orang. Apa ini event apa guys? Hunger Games. Ya gue, ya udah maksud gue penyelesaiannya bukan untuk siapapun buat gue sendiri gitu loh. Ya sekarang lu pilihan lu tujuan lu cuma buat ngelindungin orang-orang forum drive. Apa lu mau ngelindungin diri lu sendiri? Kalau lu buat ngelindungin diri lu sendiri, gue bantu. Tapi kalau ngelindungin forum drive, gue gak ada urusan. Cuma juga sih ngelindungin forum drive udah gak bakal ketolong juga itu Diti. Mereka jadi ikut motor sekarang Diti. Lu cuma disuruh Armas buat nge-beef TST. Yaudah kita beef aja Armasnya. Selesai masalah lu kan. 2 hari waktu yang dikasih ke lu kan. Ya hari ini kita beef. Sebelum dengerin lu. Aiden, let's fuck for Armas. Let's fuck them you, up. You man, motherfucker. Yeah, you fair man. Tapi bener kan kita mau smoke Armas? Ya apapun yang buat ngelindungin lu lah, bukan ngelindungin teman-teman. Masalahnya adalah, nah balik lagi ke lu, if we do that thing to help you, ya lu akan melakukan itu ke kita juga.
you being traitor, man. Pernah. Battleground kayak Hunger Games ya? Yeah, we gonna help you, bro. But yeah, we want to just yeah, you just join us, man. Because we need more manpower in here. Daftar aja dulu. Iya, si blok. Lu enggak usah peduliin forum draft lah. Bahkan lu jadi incaran forum draft, ya kita juga siap turun lah. Ya lu jadi bagian dari si blok kan sekarang. Artinya gitu kalau lu jadi gitu loh. Makanya sebenarnya alasan lu buat ngelindungin forum sih gua enggak peduli. Daftar aja dulu. Kalau buat ngelindungin diri sendiri. Kalau besok cepet pertama X ya udah. Oke, okay, let's do this. Mau ikut kalian. Oke, okay, udah. Kita tinggal tunggu waktu aja. Sabar, gua perlu satu orang dulu. Kita nunggu dia baru kita lakuin. Ya, oh, kita ini dulu aja. Oke. Okay. Radionya berapa? Ayo, mulai. 10.66. Ini keputusan lu ya? Iya. Dan ini cuma sekali doang. Maksud gua kalau ujung-ujungnya lu balik lagi ya, ya gua nggak bisa terima lu lagi gitu aja. Oke. Yaudah, let's go. Lai. Ayo. Turun dulu gak sih? Lu pegang dia, gue pengen beli ini dulu. Gue malah suruh sama polisi anjing saat ini. Maskeran, Lai. Apa? Gak maskeran. Gak usah lah. Jadi maskeran dulu, gue malas berusaha sama polisi dulu anjing. Lu ngomong gitu gue jadi males juga nih. Makanya nih gue bangkot. Anjing lah. Yaudah anjing gue jemput. Kalau uang segitu doang ya gue kasihnya. Dapat. Kasih nih uang. Dapat dulu serius. Oh gue dulu. Serius dapat. Free money kah? Kayaknya sih. Bapak jangan turun dulu, Bapak. Iya, Pak. Kita kan enggak ada backup, Pak. Kita cuma berdua, Pak. Iya. Gimana sih, Bapak? Sandra dikasih makan minum enggak, Pak Sandra? Aman, Pak. Tenang, Pak, aman. Enggak tahu, demakin gua dari tadi ngeliatin depan. Ini ser siapa nih? Saya. Ini kah? Seri Pudin. Nah ini bagi Salmanan Army enggak dong. Waduh. Deg-deg ser. Ready guys. Lah kalau enggak lu bawa lah. Gua enggak bisa mobil lu. Masuk Pak. Ini enak banget. Bapak 4 seat. Ya di sini. Lu enggak tahu lagi enggak enak banget tadi. Red ke arah mana? Sini gue backup. Halo. Halo radio. Iya, masuk. Ke arah mana? Ini siapa yang ngomong? Lu bukan yang membeli itu, GTR? Iya, tapi RG-nya ketiduran ya. Oke. Okay. Kayaknya si itu juga ketiduran, siapa? Si Jojo. Itu juga ketiduran. Siapa? Lah, banyak yang ketiduran ini. Sisa gua iya, sendiri banyak. Di mobil. Iya, makanya. Polisi juga banyak yang ketiduran. Oh, pantesan.
Pental semua, Pak ya? Iya, Pak. Eh, Bu, maaf. Iya, oke, okay, oke. Hey, lu di mana? Ini di tempat tadi. Lu ke Pental ya? Iya. Banyak banget yang ke Pental ini. Iya, polisi juga ke Pental ini. Lo di mana? Lo di mana? Lo di Pental tadi, tempat belakang yang tadi. Sini, sini. Pas ini di apa namanya? Fine, hotel, hotel, hotel. Tanjakan, hotel, okay, hotel. Okay. Ah, tanjakan hotel. Woi, ikut, ikut, ikut. Polisinya udah semua. Belum kayaknya. Belum semua. Iya, tungguin dulu aja. Tanyain dulu, iya. Eh, sir, polisi udah semua, ya. Pak. Belum semua kan? Belum. Taruh main ini. Aman. Kita tungguin ya. Masuk lagi. Aman aja. A few moments later. Kita mulai di menit 31. Udah. Lu pada gede enggak? Guys. Gue masih 17. Wait, Pak, silakan. 11. 11. Sekolah. Gue 6 sih. Ya udah gue aja gua coy guys. Ini gua lihat si Army kayak lagi ngelamun ya. Wah. Di iya, ngelamun dia. Empat gede. Kedip-kedip polisinya anjing. Oh iya. Iya. Besi-besi jalan ya. Oh, udah lumayan better nih, 14 nih turun nih. Lu sih better sih. Tadi barangnya sempat ditukar ga? Yang 35 yang megang kakek? Tadi pek. Aduh robot. Aman. Barang maksudnya? Birunya? Ada di mana? Di kita, barang utama di kita. Oh di kita? Di kita nih, di dia nih si Army. Oh, blok. Di gua ini mobil apa sih? Rope. Ada mobil aneh, salju pula ya kan? Saljunya sih. Gua kira kita kayak pengen pay barikat gitu. Ternyata. Oh. Kalau kepepet sih mungkin barikat kali. Tapi maksudnya Roman ya? Iya, anjing dia tuh, aduh, dia udah ini lagi. Gak tau lah kemarin nih. Wah, gue percaya sama lu, brother. Tenang. Lost fish. Gak dapet. Cepet. Cepet. Fokus aja, fokus malah ini. Gue lost it, Kak. Ada satu mobil, Wey. Oke. Jadi lu setelah barangnya nih gue, kalau lu ketangkep aman aja. Dapat biru kok kita. Kadang emang kita kan ngegumel, tapi kayak adilnya mungkin jadi salju memang tuh.
bisa ke LSA, bisa kemana bebas dah. Gak ada heli ini. Oke. Finish nih. Man kebiasaan banget. Saya di dia tadi dulunya sama duit ya. Atau anak-anak ini mau ngajakin ngobrol, boleh apa anak PB? Dikejar, tapi yang penting barangnya udah di Pinky Brandles. Ngajak ngobrol soal kemarin. Soal kemarin kenapa tuh? Jadi kemarin nggak tahu, gue kan baru tahu terus ngobrol terus nasi nyata kita ngobrol terus nembakin lewat mobil tapi ada miskom TV sama Spiderman. Jadi, ngobrol nembak maksudnya? Iya mau ngebeef sama Pinky gara-gara siapa yang disandra ya, Roman apa siapa gitu? Terus? Pokoknya, terus nih ada miskom TV. Jadi ya udah ada miskom ya udah malah jadi kita yang ditembakin duluan. Oh, sini ngobrol mau ngapain? Nggak tahu gue, anak Pinky ngajakin ngobrol sih tadi ada di hut kita tadi. Oh, oke. Okay. Oh ya, ada pilokan gini nih. Konyol nih anjing, toko gele dibilang gak bisa toko sih. Dia nih. Gak bisa konyol sih Ceng ini, gak bisa sih. Gak bisa, gak bisa nih toko gila. Toko gele dibilang toko dia men. Ngentot. Toko dia yang punya ini, dia yang punya. Gila. Ini konyol nih, makin lama makin hari ini gue kasih hati diminta jantung nih. Gak bisa nih men, gak bisa men. Apa tuh dah, TikTok dah. Kayaknya ada mobil yang kita perlu nih. Meanwhile, in our universe. Enggak masalah lama hijau. Enggak saya lah, emang udah kelar belum? Gerak mobil, gue nyolong. Gue nyolong dari dalam. Cabut. Jemput. Ini Roman. Oh iya. Isi bensin dulu, Cok. Bensinnya gak ada, Cok. Coba. Kayak bocil baru mainan baru, Cik. Mobil, guys. Gue ke toko bensin ini. Aduh, lah, bangsa. Lalu, keluar-keluar, bawa pilih mau anjingnya. Kayaknya, lu ngelak di POV gue lucu banget, tadi. Dapet mobil, keluar tikungan piwan, bangsa. Tomorrow. Di mana? Eh serius ini. Naik motor dia. Oh iya benar. Waduh kita direm. Kalian di mana? Gua di atas. Lu lihat gak kita dikejar-kejar nih? Udah. Mau kemana nih? Udah. Cipro, gue Ahmad. Gue turun lompat dari gedung. Si Arji juga down dong. Enggak, Arji kesantet. Gue berdua doang di atas sama si Ceng, Arji. Itu mobil siapa urusannya? Pertama hijau, enggak, mobil merah gue colong aja. Mobil merah? Gue dari gedung sebelah tuh, lo gedung belakang tuh. Kan setan di atas. Gue lompatnya ke bawah, ngisi join dulu. Gue ngisi join dulu, jadi. Ini. Itu mobil siapa tuh, GTR? Gak tau. Coba ya. Ini mereka lagi. Ini hijau. Hijau. Awalnya sama hijau dulu, tiba-tiba hijaunya anak-anak hijau dateng.
Nah, merah udah masuk duluan anjing. Lu lucu banget. Bro. Hey, what's up, man? Bro, kenapa, bro? Kalian dari mana, bro? Kita dari bengkel tadi. Iya, di bengkel. Iya. Seriously, bro. What's problem with you, man? With you, man? What's problem with us, man? I think. Hah? Gua pikir lu anak-anak siblok, bukan kah? Apa itu siblok, bang? Itu ya, makanya gua nanya. Lu? Enggak. Kita juga gak tahu siblok apaan. Yaudah, yaudah. Ya, sabar, sabar, sabar. Emang si bro tuh, memang si bro sih banget. Gak ngeliat orang banget, cuma berempat. Ini kejadian persis waktu ke pinggi kemarin, tau gak lu? Iya makanya.